Halo, sama Nia, sama datang di trading harian. Ini udah hari Sabtu, saya lupa buat dokumentasi hari Jumat ya. Jadi malam ini saya langsung aja bikin. Kemarin hari Jumat saya dapat gain 29.000. Mirip-mirip kemarin loss sih. Jadi aset value balik lagi ke 2,7 juta. Karena OBMD kemarin ada naik 2 rupiah ke 181 rupiah atau naik 1,1%. MACD-nya sih masih golden cross, cuman cenderung menurun ya. Jadi kalau dalam ke depan masih menurun seperti ini, bisa aja MACD-nya jadi dead cross. Tapi itu bukan menjadi patokan buat saya jual OBMD, karena kuartal pertamanya bagus. Palingan kuartal keduanya itu bulan Agustus yang menjadi penentu saya jual atau tidak. Kalau bagus, saya keep. Kalau nggak bagus, saya jual. Jadi gitu aja untuk hari ini teman-teman, saya tutup dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.